Oke, terima kasih buat penggemar Sensi Vera dimanapun Anda berada yang masih tetap setia di channel ini, Sensi Vera Parikata. Jadi kami akan mereporting Sensi Vera teman saya, sesama kolektor Sensi Vera. Monggo dikenalkan, Mas, namanya siapa? Ya, nama saya Sitopo Medaeng. Karena saya belum berpengalaman untuk membelah Sensi Vera menjadi Parikata, saya minta tolong kepada Bapak kolektor untuk memberitahu dan memberi pengalaman terhadap saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa tahu untuk mempelajari tanaman ini dan mencintai. Terima kasih. Oke. Kami akan mereporting. Silakan. Bisa yang ini. Ini pemenggalan daun. Jadi pemenggalan daun ini caranya seperti ini, bisa dilihat. Jadi kita ambil satu. Jadi seperti ini cara reporting Sensi Vera Bella. Jadi ini Sensi Vera Bella atau Bella akan kami reporting, akan jadi 2 atau 3 nanti, belum tahu. Jadi cara reportingnya seperti ini, bisa dilihat. Jadi cara pemotongan seperti ini, bisa dilihat. Seperti ini cara pemotongannya. Kita tinggalkan 3 daun yang paling bawah. Jadi yang potongannya seperti ini. Jadi potongan ini untuk kita tanam. Jadi untuk pemenggalan paling bagus seperti ini, biar cepat mengeluarkan anakan. Dan ini juga kita penggal, atau kita ambil satu lagi untuk kita penggal batangnya seperti ini. Jadi pemenggalan daun seperti ini bisa menjadikan kita mengeluarkan cepat anakan, dan ini bisa ditanam. Dan yang atas ini juga bisa. Jadi di sini kita makin untung banyak. Jadi cara seperti ini, cara memperbanyak atau cepat mengeluarkan anakan. Jadi seperti ini cara pemenggalan Sensi Vera Bella. Jadi kita menjadi berapa bagian ini? 1, 2, 3 dan menjadi 4 bagian. Jadi untuk yang pertama kita sisakan. Jadi untuk media tanamnya seperti ini, masih tetap. Jadi ini nanti cepat mengeluarkan anakan. Dan ini juga nanti kita tanam. Kita tunggu 2 atau 3 hari baru kita tanam. Kita taruh di tempat yang teduh. Jadi caranya seperti ini.
Jadi untuk yang pucuk ini biasanya kalau enggak dipotong tidak bisa mengeluarkan anakan atau lambat. Jadi untuk yang pucuk ini kita lepas saja. Jadi seperti ini, biar ini nanti bisa mengeluarkan anakan. Dan yang ini untuk tancap daun. Jadi untuk tancap daun kita juga mendapatkan 4 daun. Jadi 4 daun, 4 pemenggalan. Jadi di sini kita untung banyak. Jadi seperti ini cara repotting Sansevieria bella. Dan kami mengucapkan terima kasih atas like, comment, subscribe telah mendukung channel kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.